Halo semuanya, kembali di channel Joss Plate bersama saya Ben Yonatan di sini. Kali ini kita akan nyobain yang namanya sate lengkong. Nah, ini banyak orang yang nggak tahu sate lengkong ini ternyata enak banget ya. Saya udah beli ini sate kambingnya dan ternyata dia enak banget tuh, nggak banyak yang tahu. Kita buka dulu aja ya. Sate lengkong ini buat yang belum tahu, dia tuh ada di perempatan antara Lengkong Besar dan Paledang. Nah, dia di jalan Paledang awal-awal tuh, Paledang nomor 1 kayaknya ya, sebelahnya. Ini ternyata enak banget loh waktu pertama kali nyobain. Nah, wih, ini saya nyobain sate kambingnya. Tuh, wih, cakep nih sate kambingnya nih. Nah, sate kambingnya ini harganya tuh Rp25.000 10 tusuk. Jadi satu tusuknya Rp2.500. Untuk sate ayamnya itu cuman 15.000. Murah banget sih. Dan sate kambingnya ini badabes, enak. Nah, temennya makan sate itu, apalagi kalau udah ada bumbu kacang dan kecap ya, pastinya bawang merah iris. Ini wajib ada sih. Dan selain bawang merah iris, bawang goreng. Ini juga wajib, bawang goreng. Oke. Langsung aja kita cobain, tapi sebelum kita coba, kita buka dulu minumannya. Daripada nanti waktu udah makan susah ya. Siapa tahu kita dapat endorse. Aku aja nggak apa-apa deh yang endorse. Oh ya, sebelum makan kita doa dulu ya. Oke, amin. Mari kita coba satenya dulu. Kita coba ya. Nih, satenya tuh di tengahnya tuh ada mie, lemaknya ya. Jadi kalau kalian makan harus anget-anget. Kalau nggak anget-anget makannya keras. Mantap sih. Cobain bumbu kacangnya sama nasi. Nggak lupa. Bawang merah iris. Aduh. Beneran enak sih. Tambahin bawang goreng. Waduh. Cakep banget. Daging kambingnya tuh empuk banget, nggak ada komplain. Ini kalau makan panas-panas sih enak. Saya udah pernah coba gulainya, tapi gulainya itu nggak sih, kurang, jujur kurang. Tapi ini satenya nggak ada lawan sih. Sate kambing ini enak banget. Top. Seperti biasanya, saya makan dulu. Kalian liatin saya makan aja ya. Habis guys, ini seperti udah yang kita harapkan, rasanya enak banget, worth it sih untuk harga Rp25.000 dalam kota ini, deket banget sih dan enak. Tuh kalian lihat ya, kalau di sini bisa kelihatan di kamera, lemaknya tuh udah menggumpal gitu kalau udah rada dingin. Ini kita harus makan sebelum dingin, panas-panas makan, kalau bisa makan di tempat
the best kalau bisa makan di tempat. Oke, sekian aja video kita kali ini tentang sate ada kambing, ada ayam, ada sapi di perempatan Lengkong di Paledang. Jadi dia masuk di gangnya ini. Sekian aja video kita kali ini. Terima kasih udah menonton. Jangan lupa tekan tombol like, komen, share ke teman-teman semua. Dan yang paling penting, klik tombol subscribe. Karena subscribe itu simple. Bye-bye semuanya.